Assalamualaikum, apa kabar YouTube? Kali ini saya akan mempraktekkan membuat one shot atau mono stabil dengan IC55. Rangkaiannya seperti ini. Rumusnya, pada saat kaki 2 mendapat trigger ke ground, maka pada output akan mengeluarkan tegangan selama T sama dengan 1,1 R1 kali C1. Dan akan saya coba R1-nya sebesar 1 mega dan C1 sebesar 1 mikro saja. Jadi T-nya pasti di atas 1 detik atau 1,1 detik. Oke, saya buat tanpa PCB. Hal pertama yang kalian lakukan yaitu menghubungkan kaki 4 dan kaki 8 yang juga sebagai VCC. Saya solder kaki 4 dahulu. Sudah terhubung kaki 4 dan kaki 8. Lalu saya akan pasang R1 di mana kaki 7 dan kaki 6 digabung. IC555 ini bisa kalian gunakan catu antara 5 sampai 15 volt. Jadi sangat fleksibel. Saya solder R1 1 mega ohm ke kaki 8. Kemudian kaki 7 dan 6-nya. Lalu kapasitornya ke kaki 7 dan 6 dan kaki 1. Ingat kaki 1, kaki negatif kapasitor. Karena kapasitor 1 mikro saya tidak punya, saya ganti saja dengan 2,2 mikro. Lalu positif kapasitor ke kaki 7 dan 6. Lalu saya pasang kabel untuk catu negatif ke kaki 1. Lalu kabel positif ke kaki 8. Kemudian saya pasang R 10 kilo di kaki 2 dan kaki 4. Lalu untuk melihat outputnya, saya pasang R dan LED saja pada kaki 3 ke ground dengan resistor sebesar 1 kilo ohm. Saya pasang sementara dahulu. Selesai. Kita coba hasilnya. Saya di sini menggunakan tegangan 5 volt agar kalian dapat mencoba dengan charger HP ground atau negatif. Saya cek dahulu. Sepertinya sudah benar. Saya gunakan kabel saja untuk trigger dari ground. VCC-nya. Oke, saya coba beri trigger dengan ground ke kaki 2. Ya, saya rasa berhasil. Mudah bukan? Tapi T outputnya kurang lama dengan apa yang saya butuhkan. Saya ganti saja kapasitornya dengan 10 mikro agar ada lama T-nya. Oke, kita coba dengan kapasitor 10 mikro, yang lainnya tetap. Ya, sepertinya mantap. Ini kira-kira 2 atau 3 detik. Jadi cukup untuk apa yang saya butuhkan. Oke, sekian praktek saya membuat one shot. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.